Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangunkan puji-pujian bagi Dia. Biar hadirat-Nya ada dalam hidup kita dan memimpin keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan seisi rumah kita semuanya. Sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan di saatku tak berdaya. Dia jadi pemberaku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwa. Terpujilah namamu Bapa, Kau Allah yang berkuasa, Allah yang hadir di segala tempat. Kami bangunkan kekudusanmu, perkenankanlah kami menjadi baitmu. Kasih Tuhan, untuk kelayakan kami bisa dijadikan anak-anakmu yang berseru berharap kepadamu. Terima kasih untuk setiap rancanganmu yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Layakkan kami tinggal di dalam rancanganmu. Segala kuasa iblis yang mau mencuri, membunuh dan membinasakan, kami usir, kami hancurkan dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan kehidupan kami, tinggalkan orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, orang-orang di kota kami, di tempat pelayanan kami, biar Tuhan sendiri bertahta dan memerintah atas kehidupan kami semuanya. Bantu kami Tuhan untuk makin hari makin memuliakan Tuhan lewat pikiran, perkataan, perasaan, hati kami yang terus terjaga bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk jawaban doa. Terima kasih untuk kekuatan. Terima kasih untuk perlindungan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah izinkan kami pakai sebagai kesempatan emas bagi menuai banyak jiwa-jiwa dapat dikuatkan, disegarkan, dan diselamatkan. Berkati sepanjang hari ini Tuhan, buat setiap apapun tangan kami lakukan bisa berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Berkati supaya tidak ada satupun yang tinggal dalam kemalasan, tidak ada satupun tinggal di dalam ketidakberdayaan, kekecewaan. Kami usir semua, pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan, lepaskan semua dari segala maut yang mengancam, lepaskan semua dari segala dosa yang mengintip, lepaskan semua dari singa yang mengaum-ngaum untuk mencari mangsa yang dapat diluluhnya. Lepaskan kami semua dari yang jahat. Berikan kami kesempatan untuk terus bisa mendapatkan visi-visi yang baru, yang makin mulia di hadapan Tuhan. Berkati semua pekerjaan kami, usaha, bahkan setiap pendidikan anak-anak, kerinduan orang-orang yang tinggal di kota ini supaya urusannya beres, dapat PA dan di-granted. Berkati Tuhan semua yang kekurangan dalam finance, berikan Tuhan, cukupkan dalam segala perkara. Berkati mereka yang masih punya hutang mortgage termasuk gedung gereja, supaya Tuhan yang sediakan jawaban-Mu selalu
mengeluh tepat waktunya sehingga tidak berkekurangan. Berkati mereka yang mau jual tanah warisan, tanah milik orang tua ataupun siapa, rumah yang mau disewakan, supaya Tuhan sediakan pembeli penyewa yang baik, yang bisa mendatangkan keuntungan. Bahkan gedung gereja PIC yang mau disewakan juga, supaya Tuhan sediakan penyewa-penyewa yang bisa bekerja sama dengan benar. Berkati semua aktivitas yang akan diadakan dalam pelayanan kami. Semua yang berdoa, bahkan yang didoakan, supaya semuanya pelayanannya berhasil sampai ke ujung-ujung bumi. Banyak orang-orang bisa mengenal Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sehingga diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk segala pertolongan-Mu. Sekarang kami mau berdoa untuk mereka yang sakit, tertekan jiwanya, yang stres, yang bipolar. Kami usir dalam nama Yesus penyakit depresi, penyakit autis. Kami usir semua, pergi, tinggalkan dalam nama Yesus. Hancurkan semua musuh-musuh dalam pikiran yang menekan, yang tidak bisa dikontrol. Kami usir, pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Berkati Tuhan semua yang sakit matanya, telinganya, hidungnya, sinusitis ataupun ubun-ubun ataupun tumor di leher, tiroid yang ada di leher. Kami hancurkan sakit itu, pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Yang sakit akut lainnya, termasuk lupus, ginjal, jantung maupun yang stroke, kami hancurkan sakit itu dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Bersihkan mereka yang sakit ginjal, yang sakit asam urat, yang sakit diabetes, kolesterol, bahkan juga yang sakit darah tinggi, yang sakit alergi ataupun asma. Dalam nama Yesus kami hancurkan sakit itu. Pergi, tinggalkan. Darah Yesus sucikan. Terima kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berkati mereka yang sedang sakit hatinya, yang kecewa, yang susah. Biar Tuhan hiburkan, Tuhan jadikan pertolongan. Bebaskan kami semua untuk mengalami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pimpin langkah-langkah hidup kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kesabaran, keuletan untuk terus bisa mencari Tuhan, menemukan jawaban. Sehingga kami bisa menjadi berkat, menjadi pendamai, menjadi jawaban bagi orang lain yang sedang berkesusahan. Bantu kami semuanya Tuhan untuk terus bisa memuliakan Tuhan. Panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, orang tua kami, berikan kekuatan ekstra. Angkat semua sakit tulang-tulang, yang nilu yang sakit, otot-ototnya, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberikan pengharapan, Tuhan yang memberikan penghiburan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami, kami bersyukur semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.